Okay, come back my channel. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan Karya di Medika. Kali ini saya akan mempraktekkan cara memasang ECG paper di ECG ya. Okay. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sahabat-sahabat ya. Oke, langsung saja ke videonya. Ah, ini alatnya ECG ya. ECG 12 channel ya sahabat-sahabat ya. Nah, ini merek Letimate. Nah, kita buka ininya. Nah, ini aksesorisnya ini kita liatin dulu. Nah, ini ada clip camber ya. Nah, ini clip cambernya. Kemudian ini ada balapnya ini. Balapnya ini ada 6. Terus kemudian ini ada kabel grounding ini ya. Nah, terus ini ada kabel ECG-nya ini ya. Nah, ini ada deketin. Ada, nah ini ada 9 ya, ada 9 ada 10 nih, 10 channel, 10 pin, sorry bos, bos. Kemudian ini ada CD-nya. Nah, ini ada CD-nya, jadi sangat mudah bisa di copy ya, dilihat di VCD sobat-sobat ya. Nah, kemudian ini ada kabel powernya ya. Oke. Nah, ini adalah tempat untuk ke ECG papernya, untuk memasangnya sobat-sobat ya. Nah, ini alatnya ini ya. Nah, ini bagian dari ECG Letimate ya. Deketin sini, deketin. Nah, terus. Nah, Letimate ya. Nah, ini powernya. Terus ini adalah bagian untuk ke kanan dan ke kiri ya. Nah, ini ke kanan, ini ke kiri ya. Terus ini adalah mode. Terus ini adalah tombol freeze, tombol mode. Terus ini adalah tombol install ya. Nah, kemudian ini tombol start atau stop ya sobat-sobat ya. Nah, ini on atau standby. Oke. Terus di bagian sampingnya ini ada, nah ini untuk
kabel ECG-nya ini sambungin ke sini. Nah, kemudian ini ada kabel ini untuk USB. Ya, ini untuk NIBP. Ya, sobat-sobat ya. Terus mana lagi nih? Nah, ini untuk kabel grounding ya. Nah, ini. Oke. Terus di bagian ininya, kemudian ini ada on off-nya ini ya. Nah, ini power AC, ini untuk kabel powernya dipasang sini sobat-sobat ya. Oke. Terus kemudian cara memasang ECG paper di ECG-nya sobat-sobat ya. Nah, ini kita tinggal pencet bagian ini ya. Nah, ini pencet bagian ini untuk membuka kertasnya nih sobat-sobat ya. Nah, kita tekan ke atas. Nah, oke. Nah, kayak gini. Nah, ini bagian kertasnya sobat-sobat ya. Kemudian ini adalah kertasnya sendiri ini. Nah, ini nanti dimasukin ke sini sobat-sobat ya. Ke kertasnya sobat-sobat ya. Nah, gini. Kita masukin ke dalam sini ya sobat-sobat ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini sobat-sobat. Nah, tinggal pasang, tinggal taruh papernya ya, kertasnya ini kayak gini ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal kita tutup lagi ya sobat-sobat ya. Nah, cara nutupnya tinggal kita bawahin terus tekan bawah ya. Nah. Oke, sangat simpel untuk memasang ECG papernya di ECG 12 channel Letimate ya sobat-sobat ya. Nah, ini monitornya nih, layarnya nanti akan muncul di sini ya sobat-sobat ya, ketika dinyalakan ya sobat-sobat ya. Nah ini bagian ini untuk kita taruh di meja. Nah, ini kita naikin ke atas ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau untuk di meja kita taruh kayak gini. Jadi simpel kita posisinya, jadi enak ya sobat-sobat ya. Nah, ini barangnya sangat recommended ya. Sangat rekomendasi dan cocok untuk para dokter spesialis jantung nih sobat-sobat ya. Bagi para dokter untuk bisa membeli alat ECG 12 channel Letimate ini ya. Ini sangat elegan.
Arahnya cepat-cepat ya. Oke. Ini dulu. Nah, terus sini saya. Oke. Sampai di sini dulu. Saya mempraktekkan cara memasang ECG paper di ECG 12 channel Ultimate ya, cepat-cepat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat selalu.